رمضان طيبة، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان، مرحبا يا رمضان. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya lagi dalam Jelajah Ramadan Fifth, dan dekat sebelah saya ni ada kita punya tetamu selebriti kita hari ni, iaitu bro. You prefer me call me baby or sayang? Call back. Okay, so yeah. Ni dia bro. Assalamualaikum. Zalif Sidik. Yes. Khabar bro Muaz? So, alhamdulillah saya sihat. Sihat Yang kan tanya khabar kat dia tadi. Tak ada. Sihat semua ya? Sihat. Puasa ke tak? Puasa? Alhamdulillah. Tu apa kat gigi tu? Okay, kita bermula kat awal kat sini sebab kita nak melawat satu keluarga yang sangat special. Okay, yang memerlukan bantuan daripada kita semua. Maknanya kau nak bawa aku pergi rumah akak tadi tu memberi bantuan lah. Betul. So, kita jumpa anda dekat rumah. Dekat rumah dekat Siti. Siapa nak jumpa kat Siti? Jom. Assalamualaikum. So, saya dengan Bro Zalif ni, kita ada dekat rumah Kak Siti. Ada dia. Okay. So, dekat Seri Gombak. Sini ada Seri Gombak. Gombak Permai. Gombak Permai. So, mereka adalah keluarga yang memerlukan bantuan lah. So, dekat kita kat sini untuk menyampaikan bantuan dan juga untuk menyampaikan cerita Kak Siti dan keluarga dia pada lagi ramai orang. Kalau sana. Adik dia boleh kata kalau ikut kan, dalam rumah dia ada 3 keluarga lah. Orang tak kahwin lagi, 2 dah kahwin. So 3 keluarga duduk dalam satu rumah. Jadi kira waris rumah arwah mak dia lah. Betul. Baik. Berapa orang tu dalam satu rumah? Nampak dia kurang dalam 10-11 orang. 11 orang So, apa bantuan yang diharapkan untuk Siti? Kutip sumbangan keluarga Puan Siti ni dalam page kami di ni lah, di Facebook. Yang nama Season Corot tu lah. Dan kutip atas nama NGO kami, Community Harmony kita. So, ni like semua akan sumbang cerita yang mungkin dekat kita punya account. Jadi kepada yang kat luar sana, kawan-kawan artis saya yang tengok page apa? Si Cencorot yang nak bantu Kak Siti, kalau nak melayari kat Facebook tu boleh pergi layari Facebook Si Cencorot. Dekat situ kita ada video yang Kak Siti ni. Dekat bawah tu mungkin dia tulis nombor account lah untuk memberi sumbangan kepada Kak Siti dan sekeluarga. Kat bawah ni pun kita letak nombor account. Kat bawah ni untuk bagi sumbangan. So boleh menyumbang terus. Bukan sembangan. Yes. Seikhlas hati di bulan Ramadan ini. Semoga kita sama-sama. Maknanya saya dekat sini pun, saya bukan artis. Saya semua sama. Kita semua sama. Sambil saling bantu-membantu, orang kata. Mana saya pun ada kekurangan pun, akak pun ada kekurangan saya. Akak ada kelebihan dan saya pun ada kelebihan. Okay. So, bulan Ramadan ni elok. Sedekah paling afdal lah bulan Ramadan ni. Paling afdal, pahala dia beratur-atur kali ganda. Amin insyaAllah. Berlipat-lipat kali ganda. Ada surprise daripada kita punya sponsor. So kita akan bawa satu family kat Siti. Boleh kat Siti? Buka puasa sama-sama kita hari ni. Sama-sama dengan saya. Yes. Untuk kita berbuka puasa di sebuah hotel. Suka tak? Cuma gelap. Lah macam dia bagi MVP. Seronoklah tu. Seronoklah macam. Okey. So jomlah kita bersiap sedia. Tu bergerak Siti. Okey, ada semangat sikit kat Siti ni. Barang-barang rumah lah. Ini. Okey. Jadi ini berat sikit. Ini berat. Tolong buka dekat. Okey. Sama saya di kelas. Semoga semakin hari semakin dipermudahkan dan dipermudahkan. InsyaAllah. Amin.
kita. Sami Summit City Center Hotel Kuala Lumpur. Yes, so kita dengan keluarga kat sini. Jadi abang depan. Belum buka puasa. So yang bersama dengan kita hari ini juga adalah daripada NGO. Okay, ni daripada ni seperti Syam daripada Pace Rashid dan juga Shah dan Wan daripada Pace Sencorot. Allah buruk ni rambut. Kita lagi 2 minit kita boleh duduk kat sini. Sini ada kambing, sini ada kari ayam. Kalau tahu sekejap. Okay, so kita dah settle buka puasa kita dekat Summit Hotel City Center. Okay. Alhamdulillah ya Allah. Wow. Kenyang makan tadi. Baik. Di Summit City Center Hotel ni menyediakan kambing ada, buluh ada, daging ada, ayam ada. Banyak masakan rare pun ada ni. Berbagai-bagai binatang kat sinilah. Tak macam zoo lah punya. Okay, so kita berbuka kat sini. Yeah. Macam biasa menggunakan aplikasi Fave. So dengan Fave kita bukan saja boleh dapat diskaun. Kita juga boleh dapat cashback. Dapat duit balik kalau kita guna coupon code. Oh, maknanya boleh dapat balik ni? Haa, dapat duit sini. Lagi kita bisa. Saya ambil. Sekarang ke apa? Bukan, nanti lagi. Haa, nanti dia masukkan dalam app tu. Okay? So, kita jumpa lagi. Dalam episode akan datang. Dalam Jelajah Ramadan Fave. Yeah, selamat berpuasa semua. Bye-bye. Ramadan marhaban ya Ramadan.